merupakan sebuah mimpi terbesar Rumah Sakit TNI Angkatan Udara Dr. M. Hasan Totolanut Atang Sanjaya yang telah tertuang di dalam visi dan misi yakni menjadikan Rumah Sakit TNI AU terbaik di kawasan Indonesia bagian Barat dalam hal peningkatan pelayanan kesehatan terhadap personil TNI AU beserta keluarganya maupun terhadap masyarakat umum. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Rumah Sakit usai melaksanakan peringatan Hari Ulang Tahun Rumah Sakit Dr. M. Hasan Totolanut Atang Sanjaya yang ke-53 pada hari Kamis 2 Februari 2023 di Aula Sukirman Jalan Sergio Nomor 1 Atang Sanjaya Kecamatan Kemang Bogor yang mengusung tema mewujudkan transformasi RSAU, Dr. M. Hasan Toto menuju pelayanan yang lebih baik dengan membangun sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan agar pasien yang berobat merasa nyaman. Misalnya RSAU Dr. Hasan Toto itu kita tuangkan dalam visi RSAU Dr. Hasan Toto, di mana visi kita adalah menjadi RSAU terbaik dalam hal pelayanan dan fasilitas di kawasan Indonesia Barat yang dibanggakan oleh pimpinan, juga personil TNI-TNI AU serta keluarganya dan juga oleh masyarakat umum. Dengan demikian, maka kami memiliki kewajiban untuk meningkatkan seluruh hal termasuk sarana-prasarana, fasilitas dan pelayanannya sendiri. Dan itulah yang dalam ulang tahun 53 tahun ini kita meresmikan beberapa sarana dan prasarana serta fasilitas yang sudah kita lakukan perbaikan, kita lakukan renovasi dan juga transformasi kami dalam menuju pelayanan yang lebih baik di masa depan. Lanjut Dr. Hendro, ada pun sejumlah fasilitas yang hari ini diresmikan di antaranya. 2 ruang VIP, kemudian juga 2 ruang VVIP, dan ruang VIP khusus kebidanan, serta gerbang rumah sakit dan pagar yang tadinya terlihat kumuh. Sekarang tampak penampilan rumah sakit ini lebih megah. Selain itu juga tampilan baru dari Poliklinik RSAU Dr. M. Hasan Toto, agar pasien yang berobat akan merasa nyaman, termasuk dengan ruang kantor dan aula yang lengkap dengan fasilitas ASI dan lainnya. Kemudian Dr. Hendro menambahkan, RSAU Dr. M. Hasan Toto telah melakukan kerjasama dengan BPJS. Sehingga masyarakat umum tak perlu khawatir apabila berobat di rumah sakit ini, kami akan melayaninya tanpa ada pungutan biaya apapun. Sementara dalam pelaksanaan peringatan hari ulang tahun tersebut ditandai dengan pemotongan tumpeng, serta diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh salah satu personil TNI Angkatan Udara Lanut, Atang Sanjaya, dan santunan kepada anak-anak yatim. Alhamdulillah kita lanut Dr. Hasan Toto, Lanut Atang Sanjaya ini saat ini alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan akreditasi dan kita sudah selain paripurna ya dokter ya, alhamdulillah. Jadi kita semakin memberi keyakinan ke masyarakat bahwa kita akan beri pelayanan terbaik untuk masyarakat. Kemudian dalam rangka itu juga konteksnya hari ini kan kita akan melaksanakan selain tasakuran ulang tahun ke-53 Rumah Sakit Hasan Toto, kita juga ada meresmikan fasilitas sarana-prasarana yang ada di rumah sakit ini. Untuk apa? Ya untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara, Atang Sanjaya menambahkan, saat ini memang Rumah Sakit Dr. M. Hasan Toto sedang melakukan peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat secara bertahap. Dan di hari jadinya yang ke-53 sejumlah fasilitas penunjang di rumah sakit ini telah ditingkatkan. Tentunya hal ini sebagai wujud atau akses untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang semakin mantap. Dengan pengertian bahwa setiap orang mendapatkan hak pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan. Di tempat pelayanan kesehatan yang standar, dilayani oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan fasilitas yang nyaman. Menurutnya lagi dengan tampilan barunya RSAU Dr. M. Hasan Totolanut Atang Sanjaya, diharapkan dapat dijadikan semangat dalam meningkatkan kinerja serta manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Firman Petualang Palapa TV Bogor mengabarkan.